Oke, sekarang sudah jam 9 lewat 40. Jadi kita sesuai yang kubilang sebelumnya, kita bakal mulai ya. Oke, selamat pagi semuanya di kelas kilat desain poster. Oke, jadi nggak perlu berlama-lama, kita langsung aja ya ke materinya. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu lah ya, sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak tahu. Jadi kenalin semuanya, nama aku Savana. Saat ini aku sedang berkuliah di ITB Seni Rupa, semester 4. Dan masuk ITB ini aku masuk jalur SNMPTN gunakan prestasi FPLS 2N. Dan setelah aku menang FPLS 2N, aku jadi perwakilan Indonesia di ajang International High School Art Festival di Jepang. Nah, memang kalau kesandainya nih kalian ikut FLS 2N dan tembus sampai nasional, juara 1, 2, 3, biasanya jadi apa? Jadi perwakilan Indonesia di ajang ISAF Jepang ini. Dan itu diadakannya setahun setelah itu. Tapi karena waktu itu masih pandemi, jadinya aku nggak bisa datang ke Jepang, jadi nggak ada deh foto-fotonya. Jadi semoga aja dari yang ikut kelas ini bisa jadi perwakilan Indonesia ya di ajang Jepang setelah menang desain poster. Amin. Dan alasan kenapa aku buka kelas desain poster ini, aku ingin menyebarkan ilmu ini ke teman-teman yang kesusahan dalam desain poster supaya karya-karya posternya di FLS 2N semakin spektakuler. Dan itu, karya spektakuler itu butuh pemikiran mendalam di dalam mendesain poster itu. Makanya aku ingin bagikan ke teman. Kalau di konten itu rada susah ngasih ilmunya, karena kan itu kasih terbatas 1 menit, 3 menit, 2 menit. Nah, di sini aku bakal bisa leluasa memberikan wawasannya dan kita bisa apa namanya, ngomong bareng gitu, sharing. Nah, jadi ini adalah modul kelasnya. Jadi tanggal 10 Maret ini hari pertamanya kita bakal mencari pesan poster. Dan pesan poster ini kita bakal kenalan dulu sama poster. Poster itu apa, bagaimana membuat poster itu. Dan kita memahami maksud, masa, tema yang akan membentuk pesan poster. Lalu kita bedah soal FLS 2N desain poster. Jadi yang jadi perwakilan desain poster ini kita mari sama-sama kita membedah FLS 2N ini. Dan outputnya hari ini kita bakal buat pesan poster. Nah, besok, besok maksudnya minggu depan, hari kedua, tanggal 16 Maret, kita bakal merancang mood board. Dimana kita mengumpulkan referensi, menentukan kalimat, dan membuat mood board. Dan outputnya, di akhir kita bakal ngebuat mood board. Terus, hari ketiga, kita bakal buat, tanggal 17 Maret, bakal membuat sketsa poster. Jadi, Sabtu Minggu nih pas puasa, jadi pagi-pagi juga, kita bakal belajar unsur desain itu apa, prinsip desain itu apa, dan dari pengetahuan akan unsur dan prinsip desain ini, barulah kita mendesain sketsa. Jadi outputnya kita bakal buat sketsa poster. Yeay. Jadi di hari ini kita tanggal 10 Maret bakal bahas mencari pesan poster. Jadi kenapa sih, tapi sebelum itu kenalan dulu nih, poster itu apa sih? Kenapa sih kita butuh poster? Jadi, poster itu adalah media penyampaian pesan kepada khalayak umum yang efisien dan efektif. Mari kita highlight beberapa kata-katanya. Media, media itu berarti bisa media cetak, media digital, pokoknya sebuah alat lah untuk orang bisa melihat itu. Kemudian penyampaian pesan. Jadi, kalau dalam poster itu, setelah aku bilang berkali-kali itu, poster itu menyampaikan pesan, bukan menggambarkan sesuatu. Beda ya dengan ilustrasi, kan itu ilustrasi menggambarkan peristiwa. Sedangkan poster itu menyampaikan pesan, ada pesan yang dititipkan di dalam poster itu. Kemudian disampaikan kepada khalayak umum. Berarti ada target nih, ada orang nih yang kita ingin berikan pesan kepada khalayak umum. Oleh karena itu kita perlu paham khalayak umum itu siapa. Dan kenapa pesan poster itu kubilang efisien dan efektif? Karena efisien itu kalau kalian ngomong nasihat ke satu orang per satu orang itu kan nggak efisien ya, ngomongnya harus satu 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 gitu. Tapi kalau poster kalian tinggal bikin poster aja di sini, satu orang bisa baca berkali-kali dan pesan kalian diterima oleh banyak orang. Dan efektif, kalau efektif ini tergantung bagaimana teman-teman merancang kalimat dan desain posternya itu gimana. Jadi kalau misalnya kalimatnya itu sekali ngomong langsung
nampol gitu, itu langsung nggak perlu banyak-banyak ngomong bla 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 gitu. Tapi dari kata yang langsung aja to the point, jelas, menarik perhatian, itu sudah efektif gitu. Nah, dalam poster itu ada tiga unsurnya, ada pesan, visual, sama tulisan. Jadi kalau pesan itu, dia itu yang tidak nampak, yang nggak nampak di poster, tapi ada. Dan poster itu, yang pesan ini nih, yang jadi gagasan dia, bagaimana visual dan tulisan itu nanti divisualisasikan. Visual itu kayak gambarannya lah, dalam poster itu kayak ada gambar orang, gambar hewan, gambar pemandangan, gambar buku, itu visualnya. Tulisannya itu yaitu kalimat posternya, kayak ada tulisan, ayo menabung, semangat, jangan menyerah gitu, itu tulisan. Nah, visual sama tulisan itu pembentuknya itu ya pesan, tergantung pesan. Jadi kalau pesannya udah bagus, sesuai dan sesuai tema, mengikuti target massa, nah barulah nanti visual tulisannya mengikuti pesan itu. Makanya kalau dalam FLS 2N ya, nilai gagasan itu lebih tinggi daripada keterampilannya, sekitar 60% kan daripada 20%. Jadi kalau kalian yang merasa insecure dengan teknik menggambarnya gitu, masih belum jago, gak apa-apa, asalkan kamu jago dalam membuat asalkan kamu jago dalam menentukan pesan postermu. Nah, kira-kira nih, ada nggak yang mau nebak unsur posternya apa aja ini? Kan unsur poster ada tiga ya, visual, tulisan, sama pesan. Ada yang mau tebak nggak visualnya apa? Yang orangnya bukan, Kak. Iya, benar. Yang orangnya. Kalau tulisannya apa? Tulisannya yang I want you for us army. Itu nggak sih, Kak? Iya, benar. Sama di bawahnya nearest recruiting station. Kira-kira nih, dari poster ini apa pesannya? Ini lagi nyari rekrut untuk US Army gitu, Kak. Mungkin. Iya, benar, benar. Ya, benar. Jadi, dari poster ini, kalau kita bedah secara unsurnya, jadi visualnya itu Paman Sam berkostum ala Amerika US menunjuk ke depan audiens gitu kan, dengan tatapan tajam ke depan. Terus tulisannya I want you for US Army nearest recruiting station. Jadi pesannya yang sesuai dibilang tadi, Amerika sedang membutuhkan jasamu untuk membela negara US sebagai tentara. Jadi dari pesan ini kan Amerika nih waktu itu sedang perang Vietnam tuh, jadi lagi butuh-butuhnya tenaga tenaga untuk jadi tentara gitu. Makanya dibuatlah poster ini supaya I want you for US Army nearest recruiting station. Jadi dipilih orang yang berkostum ala Paman Sam. Paman Sam itu kan terkenal banget dengan gaya Amerika. Nah, ini nih orang ini, tokoh ini nih yang dipakai dalam poster itu supaya nyambung dan sesuai dengan pesannya. Terus di sini tulisannya I want you for US Army. Itu kan singkat, padat, dan jelas gitu apa maksudnya. Dia ingin kamu jadi tentara. Terus kata kamunya ini you gitu dibuat lebih merah dibanding yang lain. Ini kan I want for US Army-nya hitam doang. Kata you-nya dibuat merah gitu, diperjelas. Nah, itulah bagaimana poster itu dia bisa efektif dan efisien. Ini kan dia nggak perlu ngomong kemana-mana, sudah bisa dibaca dengan baik. Dan dibuat secara desainnya simple, jelas, dan dia jadi efektif. Nah, dalam poster itu ada yang dominannya ke arah visual aja dan ada dominannya ke tulisan aja. Kayak yang dominan di visual ini, dia Hello Festival 2015, dia menampakkan ilustrasi menyenangkan, bahagia gitu dari festival di musim panas. Kayak gini, ada orang yang senang, ada yang berbahan, ada sampai twerking ke atas gini, ada yang lagi minum-minum, ada yang lagi senang denger lagu. Pokoknya dia tampakkanlah feel-nya, suasana dari festival itu gimana. Sedangkan yang ini dominannya ke tulisan aja. Ya, tulisannya, it's okay to ask for help. You don't have to fight your battle alone. Talk to us, gitu. Jadi di sini visualnya cuma simple aja, warna hitam, terus line art warna putih gitu. Jadi orang kayak lagi meringkuk sedih gitu.
tapi tulisannya yang dimainkan gitu dan jelas padat dan lumayan banyak juga. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak bisa nih menggambar menggambar tapi jago di dalam tulisannya, pesannya bagus, dan itu bisa ditekankan ke arah tulisannya aja gitu. Nah, jenis poster itu ada banyak dan aku cuma ngambil delapannya aja. Ini salah satunya, beberapa di antaranya layanan masyarakat, kegiatan, karya seni, pendidikan, afirmasi, niaga, kampanye, dan propaganda. Poster layanan masyarakat ini kayak kalau kayak di apa poster-poster di rumah sakit kayak menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, jangan lupa membayar pajak. Nah, itu biasanya posternya itu ditempel-tempel di apa? Di tempat-tempat umum kayak rumah sakit, di kantor polisi, di puskesmas gitu. Biasanya poster layanan masyarakat tempel di situ. Terus ada poster kegiatan. Nah, ini posternya yang menyampaikan informasi soal kegiatan kayak konser, poster tentang festival, atau poster ngadain workshop, itu poster kegiatan. Biasanya memuat jam, waktu, tempat, dan apa kegiatannya yang ingin diselenggarakan. Terus ada poster karya seni. Poster karya seni itu poster yang berisi tentang pesan artistik dari seniman gitu. Jadi dia itu lebih nyeni lah posternya. Terus ada poster pendidikan. Poster pendidikan itu kayak poster apa ya, poster yang ngajak-ngajak tentang belajar, membaca buku, ngeraih nilai setinggi mungkin. Itu biasanya poster pendidikan itu dibuatnya pas oleh sekolah. Biasanya kalau sekolah-sekolah bikin poster pendidikan. Terus ada poster afirmasi. Poster afirmasi itu poster yang menitipkan pesan-pesan positif gitu. Tentang ayo semangat, jangan menyerah gitu. Itu poster afirmasi. Terus ada poster niaga. Nah, ini poster dagang nih. Ini kalau poster iklan kayak Gojek, Grab. Terus poster apa lagi ya? Pokoknya yang soal-soal jualan makanan, menawarkan produk sama jasa, itu poster niaga. Terus ada poster kampanye. Kampanye itu poster yang mengajak khalayak umum untuk melakukan sesuatu. Nah, itu poster kampanye. Lalu ada poster propaganda. Propaganda ini kayak poster yang mengatakan visi misi kehidupan ke dalam orang gitu. Biasanya propaganda ini booming di zaman apa ya? Di zaman-zaman perang dulu kan ada propaganda-propaganda gitu. Nah, ini jenis-jenis posternya. Kalau yang ini layanan masyarakat, okay to ask for help gitu. Terus ada poster festival, apa poster kegiatan Halo Festival 2015. Lalu ada poster artistik. Ini poster pendidikan. Leading is passport to countless adventures. Gitu. Terus yang ini poster apa? Poster afirmasi menyampaikan pesan-pesan positif kayak ini. There is something positive in every day. Lalu ini poster niaga kayak jualan makanan gitu. Nah, terus ini poster kampanye nyuruh dia kita vote. Nah, terus ini poster propaganda I want you for US Army tadi. Nah, kira-kira nih ini kan karya Everest dan aku nih, ada yang mau nebak kak ini jenis poster apa? Poster masyarakat. Afirmasi bukan? Ada lagi yang menebak? Poster masyarakat, maybe. Kan, kan. Affirmation? Kampanye bukan, Kak. Apa? Mungkin poster kampanye, nggak tahu juga sama itu. Ya, benar. Ini poster kampanye. Jadi poster kampanye itu mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu, yaitu bangkit dari kumpulan, tunjukkan pada dunia siapa kita. Yang dikatakan Nadila juga benar, itu juga poster afirmasi, tapi lebih tepatnya ini poster kampanye. Dan kalau di Everest Down ini juga biasanya ditulis ini, kampanye ini diselenggarakan oleh SMA Negeri 8 Pekanbaru bersama dengan Kemendikbud gitu. Nah, nanti kalian biasanya juga disuruh tulis tuh kampanye ini diselenggarakan oleh itu. Jadi makanya ini poster kampanye. Nah, di sini unsur visualnya ada
Bahtera kapal yang berisi berbagai macam budaya di Indonesia, diikuti landmark Indonesia berlayar ke depan gitu. Jadi di sini terlihatnya visualnya ada apa kapal, terus dipimpin oleh Gatot Kaca yang diisi oleh orang Minang, buat rendang. Terlalu ada orang Jawa Timur, Eki Jaipongan, ada orang Kalimantan, ada ondel-ondel, ada penari zapin, terus ada reog Bali, ada wayang juga di situ. Terus di belakangnya diikuti landmark Indonesia, kayak ada Jam Gadang, Candi Borobudur, Rumah Toraja, Monas, sama Pura Bali gitu. Terus ada Garuda situ ngikutin. Jadi itu visualnya. Terus tulisannya ada tulisan bangkit dari kelumpuhan, tunjukkan pada dunia siapa kita. Kata bangkit sama tunjukkannya itu di highlight. Terus pesannya, dalam bahtera kapal ini, kita saling menghibur dengan kebudayaan kita, keluar dari keterpurukan pandemi menuju Indonesia yang cerah. Ayo kita bangkit dari pandemi dan tunjukkan aneka budaya kita pada dunia. Nah, dari pesan inilah yang akhirnya membentuk tulisan dan visual itu. Nah, ini dia pesan posternya singkatnya. Keluar dari keterpurukan pandemi menuju Indonesia yang cerah. Halo. Ya, Kak. Halo, udah kedengaran? Indah, Kak. Oke, Tadi kita lanjut ya. Sip. Oke, jadi dari unsur visual, tulisan, sama pesan itu terbentuklah pesannya singkatnya. Keluar dari keterpurukan pandemi menuju Indonesia yang cerah. Ayo kita bangkit dari pandemi dan tunjukkan aneka budaya kita pada dunia. Jadi, tunjukkan aneka budaya kita pada dunia. Gitu. Jadi, digambarkan kayak keluar dari badai naik kapal gitu. Nah, dari pesan itu, pembentuk dari pesan itu ada tema, masa, sama maksud. Jadi dari itu temanya bangkitnya Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan kebudayaan Indonesia yang beragam yang ditunjukkan pada dunia. Jadi inspirasinya waktu itu Wonderland Indonesia Alpi Ref gitu. Jadi dosen. Jurinya itu minta kita bikin apa desain poster yang terinspirasi dari Wonderland Indonesia. Waktu itu kan lagi viral-viralnya tuh Wonderland Indonesia Alfi Ref gitu. Nah, kita kan waktu itu pandemi gitu kan. Jadi konten-konten media sosial itu cukup gampang boomingnya. Dan masanya penduduk Indonesia. Terus maksudnya, sejak pandemi kita lebih sering menghabiskan waktu di internet. Karena itu banyak orang Indo yang gabut dan bikin karya yang luar biasa. Salah satunya karya kebudayaan seperti menari, memasak, dan lain-lain. Kita nggak bisa keluar kemana-mana, tapi kita terhubung dan menguatkan satu sama lain. Layaknya di kapal yang terombang-ambing, kita akan keluar dari badai pandemi ini. Maka bangkit dan tunjukkan pada dunia seperti apa Indonesia sebenarnya. Nah, jadi maksud itu sebenarnya kita memberikan solusi, memberikan pandangan baru kepada audiens bagaimana kita memandang COVID-19 ini dengan kebudayaan kita yang beragam itu. Dan memang waktu itu pandemi kan kita lagi booming, lagi sibuk banget tuh pakai HP aja, terus kan nggak ada hiburan lain tuh karena nggak bisa kemana-mana. Nah, kita harus bisa melihat hal itu dari sudut pandang yang baru gitu. Nah, jadi dari maksud masa tema, tema maksud tema masa dan maksud terbentuklah pesan poster ini, keluar dari keterpurukan pandemi menuju Indonesia yang cerah. Ayo kita bangkit dari pandemi dan tunjukkan aneka budaya kita pada dunia.
Nah, ini pesannya, terbentuknya pesan, tema, masa, maksud. Nah, jadi tema itu soal dari poster di mana kita harus tahu apa yang diminta tema dan mengambil topik yang mau dibahas dari desain poster. Terus, masa itu target audiens yang melihat dan membaca poster kita. Tujuannya supaya pesan yang disampaikan itu dapat dipahami oleh audiens. Terus maksudnya, sebuah solusi atau harapan yang ingin dititipkan ke poster untuk masalah atau kondisi yang dialami audiens. Nah, nanti dari hasil kajian tema, masa, sama maksud itu, barulah terbentuk pesan itu. Nah, dari sini kita mulai serius nih, bagaimana kita mengkaji tema itu. Jadi aku ambil inspirasinya tema Everest 2N tahun ini. Jadi tema Everest 2N tahun ini cerita tentang poster sebagai pencegah gangguan mental pada remaja. Nah, biasanya dari tema itu aku bagi-bagi kata per katanya. Kayak gini, poster sebagai pencegah gangguan mental pada remaja. Tuh ambil poster pencegah gangguan mental remaja. Kata sebagai sama padanya nggak perlu lah ya, karena kan itu kata sambung, tidak terlalu signifikan untuk nyari artinya apa. Jadi poster itu sinonimnya apa, artinya apa, infonya, info pentingnya apa, wawasannya apa, gitu. Itu dikaji secara mendalam supaya kita paham apa yang ingin kita bicarakan di pesan poster kita, dan kita bisa menemukan inspirasi hal menarik yang bisa kita angkat ke desain posternya. Kayak ini, poster itu sinonimnya plakat. Artinya media menyampaikan pesan. Terus pencegah sinonimnya melindungi. Kata pencegah itu berasal dari kata cegah. Artinya tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Lalu ada gangguan mental. Artinya kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan suasana hati. Nah, ini kan gangguan mental ini nih yang jadi highlight dari tema ini. Jadi itu perlu dikaji apa saja, apa itu gangguan mental itu, menurut ini artinya apa, apa saja gejala gangguan mental itu dicari tahu. Terus remaja, sinonimnya belia, artinya seseorang yang di kelompok usia 10 sampai 18 tahun. Nah, ini udah tahu nih target masanya anak-anak remaja, berarti usia 10-18 tahun. Usia segitu tuh sedang ngapain aja sih? Apakah sedang ujian, sedang belajar, sedang ikuti sekolah, sedang masuk SD, SMP, SMA, atau umur 18 tahun? 18 tahun itu lagi ngapa sih? Apakah dia sedang sibuk-sibuknya masuk perguruan tinggi, atau dia sedang sibuk-sibuknya pacaran gitu, atau dia sedang sibuk-sibuknya main? Nah, itu perlu kita tahu juga. Kita tahu juga anak usia 10 sampai 18 tahun itu ngapain aja. Beda kan kalau misalnya kelompok usia 40 sampai 50. Nah, itu kan beda lagi aktivitasnya dan pembahasannya beda. Nah, sini temanya. Temanya poster sebagai pencegah gangguan mental pada remaja. Definisinya, kesehatan mental itu adalah kondisi kesehatan yang berkaitan dengan emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Nah, di Juknis ini memang lengkap nih dikasih datanya sekalian. Datanya, 19 juta penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang mengalami gangguan mental emosional. Waduh, bahaya nih. Jadi usia 15 tahun ke atas udah pada mengalami gangguan mental nih. Padahal kan kita mau Indonesia emas, tapi 19 jutanya mengalami gangguan mental. Terus peristiwanya, hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, remaja SMK di Turi, Sleman, nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di kamar. Sebelum bunuh diri, ia sempat menulis pesan pamit di WhatsApp story. "See you, teman-teman," tulisnya. Aduh, ini sedih banget ya. Kalau misalnya kalian punya teman yang apa kelihatan depresi atau gimana gitu, tiba-tiba lihat foto story ya, "See you, teman-teman," dan dapat kabar kalau dia udah bunuh diri, itu kan kayak, oh my God, itu kan sangat disayangkan ya. Kita bisa saja menyelamatkan hidupnya sebelum itu. Jadi kalau misalnya ada kelihatan depresi yang stres, cobalah berbuat baik sama dia. Siapa tahu dia bisa menemukan harapan dalam hidupnya. Nah, terus di sini ada gejala dari gangguan mental, yaitu rasa sedih, cemas berkepanjangan, atau mudah marah, menarik diri, merasa kesepian, dan merasa tidak berharga. Nah, ini nih kalau ini
bisa dijadikan inspirasi dan jadi topik yang ingin diangkat juga. Nah, ini penyebabnya. Jadi, ini problem yang dikasih ke FL2N. Jadi, penyebab dari gangguan mental itu ada banyak nih, ada 6. Yang pertama, tekanan dan harapan tinggi dari keluarga, teman, dan masyarakat berkaitan dengan prestasi sekolah, pertemanan, dan hubungan sosial, penampilan fisik, kerjaan, dan lain-lain. Wah, banyak banget ya. Terus yang kedua, pengaruh medsos membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain yang flexing dan terlihat sempurna, atau karena mengalami cyberbullying, perasaan terasing akibat FOMO. Yang ketiga, isolasi sosial. Meskipun kita terhubung secara digital, tapi banyak nih anak muda yang mengalami isolasi sosial dan kesepian akibat bullying dan lain sebagainya. Yang keempat, perubahan faktor lingkungan. Isolasi selama pandemi, masalah keuangan keluarga, perubahan iklim, dan lain-lain. Yang kelima, akses terbatas ke layanan kesehatan mental, sehingga tidak tahu harus bertanya dan meminta bantuan pada siapa. Yang keenam, kurangnya pendidikan tentang kesehatan mental, kurangnya edukasi untuk melenyapkan stigma sosial, sebagian masyarakat menganggapnya sakit gila, dan untuk mengenali gejala itu dan mencari bantuan. Nah, jadi dari penyebab ini kan ada banyak nih, berarti ada banyak pula inspirasi yang bisa teman-teman pilih. Kayak gini nih, teman-teman mau ngangkat isu soal tekanan dan harapan tinggi tentang prestasi sekolah. Itu kan prestasi sekolah itu kan juga bikin kita stres juga ya, harus mengejar nilai-nilai gitu kan. Jadi nanti diceritakanlah bagaimana kita menghibur orang yang sedang mengejar prestasi sekolah itu. Atau ada yang apa namanya, pengaruh medsos gitu. Ada yang suka bandingkan hidupnya dengan orang lain, kan dia jadi stres gitu. Nah, itu bisa juga diangkat soal itu, atau isolasi sosial, atau tentang bullying. Nah, itu bisa diangkatnya apa jadi topik desain posternya. Terus FL2N ini juga ngasih nih di juknisnya cara pencegahannya, jadi gampang teman-teman untuk nyari solusinya. Ini yang pertama, tetap berhubungan dengan orang lain. Kalau sendirian, sulit berpikir, sehat, dan optimis, sedangkan dukungan orang lain berperan penting dalam mengatasi depresi. Dengan bersosialisasi bisa meningkatkan suasana hati dan bisa curhat menceritakan masalah yang dihadapi. Yang kedua, lakukan hal-hal yang menyenangkan. Walau merasa malas, tapi perlu mendorong diri sendiri untuk tetap melakukan aktivitas atau hobi yang disukai. Misalnya mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman, mendaki gunung, dan lain-lain. Yang ketiga, aktif bergerak dan terpapar sinar matahari. Nah, penelitian menunjukkan bahwa olahraga yang teratur minimal 30 menit sehari sama efektifnya dengan obat depresi. Sinar matahari minimal 50 menit sehari meningkatkan kadar serotonin dan memperbaiki suasana hati. Jadi ini secara ilmiahnya nih, bagaimana mencegah gangguan mental. Terus yang keempat, makan makanan sehat. Jangan makan kafein, alkohol, makanan berlemak, mengandung pengaruh kimia hormon yang tinggi. Makanlah lebih banyak buah jeruk, sayuran hijau, kacang-kacangan, ayam, dan telur. Nah, jadi kan ini udah ada nih penyebabnya. Penyebab itu kayak masalah yang ingin teman-teman berikan solusi. Ini udah dikasih juga solusinya apa gitu. Kayak di bootcamp, desain poster bootcamp kemarin, ada yang membahas tentang dia itu melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu. Kayak mengekspresikan dirinya. Kan dia ada kesusahan dalam mengekspresikan dirinya. Jadi dia pencegahannya yaitu melakukan hal yang menyenangkan, yaitu melukis gitu. Ada lagi yang dia terbebani oleh akademik gitu, dan pencegahannya yaitu lewat melakukan hal yang menyenangkan juga, yaitu merajut gitu. Dan itu dari penyebab dan pencegahan itu nanti kita visualisasikan bareng-bareng desain posternya itu gimana. Jadi dari sini kita kan masih pesan poster, jadi coba lihat nih apa penyebabnya yang ingin dipilih dan pencegahannya. Nah, terus ada soalnya nih dari FL2N. Buatlah sebuah desain poster sebagai salah satu media kampanye sosial untuk mengajak teman-teman menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Nah, jadi bedanya soal MTK dengan soal seni, kalau soal MTK itu jawabannya pasti. Kalau 1 + 1 ya 2 gitu. Tapi kalau seni, soal 1 kayak gini, hasilnya bakal beragam gitu. Jadi inilah yang menarik dari seni itu. Dan setiap orang pasti beda-beda nih topiknya yang mau dibahas. Kayak, tapi kita harus sesuai juga dengan temanya yang diminta. Kayak ini,
Kampanye sosial, berarti ini udah jelas ya, poster kampanye sosial kita mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini betulan mengajak teman-teman untuk menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental. Berarti ini perlu di-highlight nih, menjaga kesehatan mental. Terus, target masanya apakah diri sendiri atau orang di sekitarnya gitu. Jadi, orang di sekitar itu kayak teman-teman kan misalnya ada yang kelas 7 nih, orang-orang di sekitarnya yaitu teman-teman teman-teman. Teman-teman sekelas gitu atau keluarga atau orang tetangga gitu atau orang yang baru ketemu itu juga orang di sekitar. Nah, mengapa kita membuat poster ini? Yaitu karena gangguan mental ini mengakibat seseorang jadi kontraproduktif. Yang harusnya remaja itu sehat, penuh energi, gembira, senang bergaul, aktif berkarya, optimis, dan penuh harapan. Jadi malah sebaliknya, jadi depresi, pasif, menarik diri, bahkan membahayakan diri sendiri. Jadi ini bahaya dong. Gak jadi kita Indonesia Emas 2045. Kalau misalnya remajanya banyak yang depresi. Terus, siapa? Untuk siapa poster ini? Yaitu untuk pelajar SMA di Indonesia. Nah, ya, makanya nanti kita bakal kaji nih pelajar SMA di Indonesia itu yang seperti apa. Terus what? Kenapa? Kenapa? Apa? Apa? Kita ingin mereka peduli dan menyadari kondisi kesehatan mental dirinya sendiri dan teman-teman. How? Bagaimana kita membuatnya? Buatlah pesan persuasif tersebut dengan bahasa verbal dan visual. Bahasa verbal kayak tulisan dan visual itu yang kreatif dalam poster. Mereka akan percaya kalau kita yang ngajak, karena kita adalah bagian dari mereka. Asalkan saja kita tidak menggurui, tidak mengintimidasi, atau sok tahu. Oleh karena itu, poster yang kita desain gak hanya menarik perhatian, komunikatif dan persuasif, tapi harus kreatif dan simpati. Nah, inilah kenapa pesan poster ini diduluankan, karena dia simpatik. Nah, simpatik itu kayak kita paham Evaluasi Doen ini mintanya apa temanya. Terus target masa ini apa masalahnya? Dan kita memberikan solusinya gitu. Jadi kita paham betul kebutuhan target masa itu apa. Terus menarik perhatian dan kreatif. Menarik perhatian kreatif ini ditampilkannya lewat visual. Nanti bagaimana kita membuat visual dari poster itu selain menarik perhatian juga dia kreatif gitu, ada baru di situ. Lalu komunikatif dan persuasif. Nah, ini lebih ke tulisannya, bagaimana bahasa verbalnya itu bisa diterima oleh target masanya. Nah, jadi setelah panjang lebar tuh kita mengkaji tema Evaluasi Doen, kesimpulannya, temanya itu pengen kita buat poster kampanye sosial tentang kesehatan mental. Jadi di sini aku pilih kesehatan mental kepada orang di sekitar aku yang masih SMA. Jadi kan ini aku masih udah kuliah lah ya. Berarti ini target masanya ke anak SMA yang ada di sekitar aku. Pokoknya tentang kesehatan mental. Jadi alasannya kenapa sih FLS2N ngadain temanya tentang kesehatan mental? Karena Indonesia Emas 2045 itu membutuhkan generasi muda sekarang untuk jadi negara maju. Tapi masalah utama penghambat anak muda sekarang adalah kesehatan mental. Banyak nih anak muda yang udah stres dan hampir ingin bunuh diri. Bahaya dah kan? Ada banyak faktor penyebabnya, tapi ada berbagai macam pula pencegahan penyakit mental. Salah satunya melakukan hal yang disenangi. Lewat poster, Evels 2N ingin kita sebagai desainer untuk ngajak anak SMA sekarang melakukan kegiatan pencegahan penyakit mental, yaitu bikin desain poster. Supaya anak muda sekarang bahagia dan produktif. Jadi tujuan Evaluasi 2N ngadain ini supaya kita sebagai desainer yang sesama anak SMA bisa ngajak teman-teman kita mencegah penyakit mental lewat desain poster. Nah, setelah kita mengkaji tema tuh, barulah kita mengkaji masanya. Jadi, target massa itu adalah orang yang melihat dan membaca poster kita. Dan lalu ada kondisi massa dan fakta unik massa. Kondisi massa itu pokoknya kita kepoin lah target massa ini gimana. Jadi dari kondisi massa dan fakta uniknya, kayak kondisi massa ini kayak apa masalah utamanya, latar belakangnya gimana, statusnya apa, cara bersikap ya seperti apa, kondisi keluarganya gimana, apakah kondisi keluarganya menengah, atas, broken home,
atau keluarganya kaya raya. Nah, itu perlu dilihat. Terus kondisi lingkungannya di mana dia tinggal, apakah dia tinggal di pegunungan, di lautan, di pesisir, di perkotaan atau di pedesaan. Nah, itu kan mempengaruhi seorang individu ya sebagai sebagai sebuah kepribadian. Lalu apakah korban dia korban bullying? Apakah dia tipe anak yang gimana? Apakah dia anak yang pendiam, periang, ambisius, tipe anak yang nakal, itu dilihat kondisi masanya gimana. Lalu ada faktor uniknya nih, apa hobinya, apa ketertarikannya, apa fandomnya, wis, bagaimana dia berbahasa, apa boosternya, dan apa ketakutan terbesarnya. Dan lain-lain, pokoknya kita kepoin lah target masa itu gimana. Nah, ini aku kasih contohnya. Kayak gini, target masanya, anak SMA IPA, perkotaan dari Pekanbaru, Riau yang pengen masuk perguruan tinggi. Jadi jelas nih SMA IPA gitu. Dan di sini dibuat perkotaan dari Pekanbaru Riau. Nah, ini nih yang perlu kalian tahu. Kan ini masih tingkat kota dan kabupaten ya. Jadi kita perlu membumi. Kita harus membumi dikit nih, harus paham kondisi wilayah kita. Misalnya yang dari Riau nih, berarti harus bahasnya tentang Pelalawan gitu, atau dari Pekanbaru, atau dari bagian Jati-Api, atau ada yang dari Jakarta. Dari Jakarta tuh berarti tulis itu Jakarta Pusat, Jakarta dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat gitu. Itu harus jelas. Jadinya kita paham banget masalah yang dialami orang di sekitar kita. Terus tulis di sini apa kendalanya gitu. Kalau ini dia pengen masuk perguruan tinggi, kan struggle banget ya untuk masuk perguruan tinggi itu. Terus kondisi masanya, gimana kondisinya? Nah, sini aku tulis ekonominya pas-pasan, sayang dengan orang tua, merasa burnout, dan tak berharga bila tak mencapai sesuatu yang diharapkan. Terus dia depresi dan takut akan masa depan. Lalu fakta uniknya, hobinya itu main gitar, band favoritnya BTS. Dia bahagia saat hangout dengan circle kecilnya. Terus makanan favoritnya makanan manis karena bikin moodnya naik. Nah, sudah kita tahu tuh target masanya, baru kita mencari maksud. Jadi maksud itu sesuatu yang diharapkan dari pemberi pesan. Kayak ini dari soal FAS 2N dan masalah dari target masa, kita ingin mengangkat topik kesehatan mental tentang apa? Tadi udah kita bahas tuh soal FAS 2N panjang lebar gitu. Nah, baru kita cari masalah dari target masa ini apa sih? Jadi kita dari situ kita baru angkat topik kesehatan mentalnya tentang apa? Apakah tentang bullying? Apakah tentang broken home? Atau tentang depresi akademik gitu? Kan banyak itu yang bisa diangkat. Nah, adakah solusi yang ingin kamu tawarkan ke target masa supaya mereka menyadari pentingnya kesehatan mental? Nih, contoh maksud ya. Saya ingin ngajak anak SMA merasakan hidup yang membahagiakan, keluar dari kejenuhan akademik, nikmati masa SMA bersama teman tersayang, melakukan hobi yang ia sukai, melupakan sejenak masalah di sekolah, keluar rumah dan menikmati indahnya alam sambil bersenandung ria. Jadi ini aku kasih solusinya. Kan dia udah depresi tuh sama akademik, sumpek lah kepalanya. Ya sedikit-sedikit kita nyantai dikit lah. Apa tuh namanya? Melakukan hal yang disenangi gitu. Di luar dari akademik, yaitu ya ini keluar sejenak ke sekolah, keluar rumah, menikmati indah alam sambil bersenandung ria, main gitar gitu. Biar nggak stres-stres amat lah gitu ngejar akademik. Nah, jadi dari ketiga aspek itu ada tema masa maksud kita apa kan kita satukan. Kayak ini temanya pengen kita buat poster kampanye sosial tentang kesehatan mental. Aku memilih kesehatan mental kepada orang sekitar aku yang masih SMA. Lalu masanya anak SMA IPA perkotaan dari Pekanbaru Riau yang pengen masuk perguruan tinggi. Maksudnya, saya ingin mengajak anak-anak SMA merasakan hidup yang membahagiakan, keluar dari kejenuhan akademik, menikmati masa SMA bersama teman tersayang, melakukan hobi yang ia sukai, melupakan sejenak masalah di sekolah, keluar rumah dan menikmati indahnya alam sambil bersenandung ria. Jadi ini maksud ini aku ambil inspirasi dari ini cara pencegahannya. Sebentar. Nah, ini.
Tadi penyebabnya ini aku ambil dari tekanan dan harapan yang tinggi. Aku ambil yang prestasi sekolah. Pencegahannya aku ambil dua. Ini berhubungan dengan orang lain, terus melakukan hal-hal yang menyenangkan. Yang tiga ini, aktif bergerak dan terpapar sinar matahari. Kan dia keluar sebentar itu, keluar rumah gitu, supaya nggak sumpek kepalanya. Nah, disitulah teman-teman dalam mengangkat topik desain poster itu, coba dicari apa masalahnya gitu. Baru nanti ambil pencegahannya apa gitu. Nah, jadi dari ketiga aspek ini, barulah kita bentuk pesan itu. Udah dapat temanya, masanya udah dapat, maksudnya udah dapat. Jadi kita buat diagram Venn-nya. Jadilah pesan poster. Jadi pesan posternya, lewat desain poster ini, saya ingin ngajak teman-teman SMA yang burn out karena tuntutan akademik untuk keluar sejenak, menghabiskan waktu dengan teman-teman. Healing sebentar, menikmati alam, bermain gitar, dan bersenda gurau. Menikmati masa remaja. Nggak apa-apa untuk keluar sejenak, karena kamu berharga dan kamu layak menikmati hidup. Nah, jadi dari pesan poster ini, dia sesuai dengan temanya, dimana kan temanya itu mencegah gangguan mental. Nah, di sini kan dia mencegah gangguan mental. Kan dia udah depresi tuh sebelum dia jadi gila. Jadi setidaknya dia main sebentar lah keluar gitu biar dia bisa relax kepalanya gitu. Dan ini relate juga dengan beberapa orang yang ambisius gitu. Pasti dia stres juga kan. Nah, dari stres itu kita tawarkan solusinya supaya kita dari situ kita simpati dengan dia, empati dengan dia, apa kondisi dia gitu. Nah, jadi ini pesan terakhir ya. Jadi setiap orang akan punya pesan poster yang beda-beda, bergantung topik yang ingin dibahas. Jadi pilihlah yang menarik dan relate denganmu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya, silakan raise hand. Saya ada, Kak. Iya, silakan. Kan biasanya di pas kita ngumpulin poster itu kan ada gitu orang S2N-nya itu minta menjelaskan tentang poster kita. Nah, itu tuh kan disuruh di Word gitu. Dia tuh panjang pendeknya untuk kita menjelaskan posternya itu tergantung. Ngaruh nggak sama penilaian? Misalnya kita buatnya itu kayak cuma satu paragraf, padahal mungkin kita bisa buat lebih panjang, cuman mungkin gara-gara apa kita buatnya cuma pendek aja gitu. Apakah itu ngaruh? Terima kasih. Nah, itu panjang pendeknya itu sebenarnya tergantung dari pesan poster kamu. Misalnya nih, kamu udah panjang lebar tuh ngomongnya, tapi nggak ada poinnya, nggak jelas gitu. Kamu tuh ngomongin apa sih gitu. Jadi, kamu bisa aja bikin pesannya itu apa deskripsi karya ya biasanya. Deskripsi karyanya itu singkat, padat, cuman satu paragraf gitu. Tapi menjelaskan apa maksud dari pesan poster kamu gitu. Kau jawab nggak? Kejap kok, Kak. Oke, thank you. Apakah ada yang bertanya lagi? Kalau malu bisa di chat juga kok. Aku izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Boleh Untuk sebutkan namanya? ya, perkenalkan aku Prasetya dari Bali. Aku mau nanya, Kak. Nah, di deskripsi poster itu kan biasanya apa aja sih yang perlu di isi gitu loh di deskripsi posternya itu. Soalnya setiap aku waktu ini ikut FLS 2N, aku masih bingung di deskripsinya itu apakah perlu merincikan seluruh isi posternya itu apa cuman pesan-pesannya aja. Itu sih, Kak. Oke, okay, Kasih thank nih. you, Prasetya. Ya. Jadi, dalam kayaknya yang perlu disampaikan itu cuma pesan posternya aja deh. Kalau misalnya kamu mendeskripsikan karyamu, kayak kamu di situ, kan kamu pasti belum sketsa ya. Kayak kamu nanti ceritakan ada bahtera kapal yang ini berarti ini. Itu kan bingung ya. Lebih baik kamu tulis aja pesan posternya aja dulu. Yang memang
kan gagasan itu nilainya 60%. Jadi fokus aja ke pesan posternya. Kayak gini, ini kan lumayan panjang juga nih, sekitar satu paragraf. Itu bisa saja dimasukkan ke dalam deskripsi karyamu. Menjawab nggak, Prasetya? Oke, menjawab. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kak, izin tanya, Kak. Iya, monggo. Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Farda Irza Hakim. Saya dari Provinsi Riau. Wah. Sebenarnya pertanyaan aku out of the keluar dari topik nih. Kan misalnya sketsa kita ini udah mungkin kompleks, ada gambaran yang terus. Apa namanya, Kak, tulisan mengajak kita itu, kalimat verbalnya itu, kayak kayak jadi nutupi gambar-gambar, itu solusinya gimana ya, Kak? Oh, kalau gitu ya. Ya, kalau itu memang sebenarnya itu topik pembahasan berikutnya sih. Bisa aja di apa namanya? Ditanggulangi dengan kita nempelin tulisannya itu memang tertutup gitu, dibikin kontras. Bisa aja dibuat jadi tulisannya warna putih mungkin. Nah, itu juga kenapa kita tuh mensketsa itu gak langsung rame gitu. Kan poster ya, bukan ilustrasi. Jadi poster itu tuh sebenarnya kalian tuh bisa aja buatnya satu simple. Kayak yang gambar tadi tuh, you are not alone, itu cuma simpel, tapi pesannya dapat. Kalau yang ini kan kayaknya banyak tuh gambarnya gitu. Jadi tulisannya itu berarti bikin rada putih gitu, dan itu ditempel apakah di atas, di bawah gitu. Jadi aku juga nggak tahu juga apa namanya, sketsa kamu udah sampai mana, jadinya nggak bisa memberikan saran lebih lanjut gitu. Oke, Kak, makasih. Iya, Evan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Hani. Perkenalkan namanya ya. Halo, Kak. Izin perkenalkan diri. Nama aku Ani dari Tangerang. Aku mau nanya, kalau mau buat pesan di poster peringatan hari atau kegiatan, contohnya kayak poster Agustusan RI, biasanya tuh pesan apa yang harus disampaikan? Makasih. Oke, menarik ini. Berarti pesan yang disampaikan adalah kegiatannya itu apa, lalu jadwalnya kapan, tempatnya di mana, dan apa kontak personnya, bagaimana mendatangi tempat itu. Dan itu tergantung juga ke poster kegiatan itu, apakah kamu ingin dia mengajak orang untuk datang ke acaramu, atau kamu ingin menyampaikan informasi kepada orang itu kalau ada acara gitu. Itu kan jadinya infografis ya, beda infografis dengan pesan poster. Kalau poster itu kan dia mengajak gitu, mengajak orang. Jadi dari pertanyaan itu kayaknya pesannya itu ya kegiatannya apa, jadwalnya apa, kayak gini nih. Lewat desain poster ini saya ingin mengajak orang, siapa nih target masamu? Apakah anak-anak SMA yang acara itu kegiatannya, atau anak-anak kuliah gitu? Yang anak-anak, misalnya nih, kamu ingin ngajak teman-teman SMA buat datang ke acara pameran seni di Bandung, di Museum Bandung, terus lagi ya, di Museum Bandung pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, jam 9 pagi sampai sekian gitu. Untuk informasi lebih lanjut, ini gitu. Jadi itu sih pesan posternya, lebih ke informasi. Jawab nggak? Kalau misalkan kayak poster buat peringatan hari, contohnya kayak hari lahir Pancasila atau hari semacamnya gitu. Oke. Kalau hari lahir Pancasila, kamu harus kaji dulu. Pancasila itu apa sih? Kan ada Ketuhanan Maha Esa, ada manusia yang adil dan beradab. Nah, itu lima sila tuh kamu coba pahami. Terus kamu coba cari sejarah Pancasila itu seperti apa gitu. Kan Pancasila itu tanggal 1 Juni ya dibentuknya. Nah, itu kamu coba pahami gitu. Terus pesan postermu itu mau disampaikan ke siapa? Apakah ke anak SMA atau ke khalayak umum? Khalayak umum tuh yang kayak gimana gitu. Nah, itu kamu coba kaji gitu. Jadi pesan posternya kamu mungkin
ada masalah nih di target masamu ini orangnya kurang religius gitu kan, nggak sesuai dengan Pancasila nomor 1 gitu. Nanti kamu kasih tahu masalahnya dan apa solusinya gitu. Atau mungkin kamu bahas sila ketiga tentang apa persatuan Indonesia gitu. Jadi sekarang tuh orang lebih individualis, memikirkan diri sendiri gitu. Sedangkan apa kita itu hidup Pancasila itu harus saling membantu, saling tolong-menolong gitu. Mungkin kamu bisa memperingati hari lahirnya Pancasila itu dengan mengingatkan kita nilai dari budaya kita itu apa gitu. Apakah menjawab, Hani? Ya, terjawab. Terima kasih. Iya, Hani, sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Hanin. Kak, untuk membedakan ilustrasi sama desain poster itu apa, Kak? Gimana? Oke, ini pertanyaan menarik ini. Jadi, kalau ilustrasi biasanya nggak ada apanya, nggak ada tulisan, dan itu hanya menggambarkan sesuatu gitu. Sedangkan kalau poster itu dia lebih tujuannya membujuk seseorang melakukan sesuatu, ada pesan yang dititipkan. Sedangkan kalau ilustrasi lebih menggambarkan sesuatu gitu loh, apalagi kan ilustrasi gitu. Kayak beda nih temanya, misalnya tema tentang kesehatan mental. Kalau ke poster arahnya kita membujuk orang untuk menjaga kesehatan mentalnya. Sedangkan kalau ilustrasi, kamu menggambarkan orang kesehatan mental itu seperti apa? Apakah dia di rumah sakit gitu, atau dia digambarkan dengan dia depresi, pusing di sudut ruangan yang gelap gitu. Terus nggak ada tulisan gitu. Itu jadinya beda-beda ekspresi dari visualnya. Kalau ilustrasi kayak gitu, jadi dia cuma menggambarkan tentang kesehatan mental. Sedangkan kalau poster, dia mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya kalau ilustrasi ini lebih mudah kita membuatnya daripada poster. Karena poster itu kan kita harus mikirin solusinya ya. Gitu. Tapi kalau ilustrasi, kamu cukup melihat saja seperti apa sih orang yang mengalami gangguan mental itu, gimana perasaannya gitu. Jadi kamu nggak perlu membujuk-bujuk. Kamu cukup memvisualisasikan gangguan mental itu seperti apa gitu. Apakah menjawab? Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Hanin. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kak, saya izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Di dalam poster itu, kalau terkotak-kotak itu boleh, Kak? Maksudnya saya terkotak-kotak nih gini, Kak. Soalnya saya pernah ikut lomba poster tentang Pancasila, kan. Pancasila itu kan ada 5 sila. Jadi kayak saya tuh sendiri-sendiri gambarin contoh pengamalannya gitu, Kak. Apa poster tuh harusnya disambung aja ya, kayak harusnya nyambung gitu loh sila satu dengan sila kedua dan sila-sila lainnya, atau emang sendiri-sendiri gitu, Kak? Soalnya kalau sendiri-sendiri saya lihatnya kurang bagus, Kak. Oke, Gitu, Kak. okay. Thank you, Danis. Oh ya, aku kalau soal Danis ini kan di kota-kotain, aku jadi ingat waktu SD dulu suka bikin gambarnya itu kan rame gitu di kota-kotain gitu, semuanya dimasukin gitu. Tapi kalau misalnya nih kita sudah semakin dewasa, semakin bertambah tingkat, kita tuh semakin lama semakin mengerucut itu pembahasannya, kayak Pancasila tuh. Pancasila yang bahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia aja fokus ke situ, udah tuh bahasnya kemana lagi? Kalau poster yang kayak gitu tuh jadinya yang rame-rame kayak gitu jadi tidak jelas maknanya apa gitu. Dia tuh ngajar apa sih? Dia jadinya lebih ke arah ilustrasi jatuhnya kalau rame-rame. Bahkan kalau di kota-kotain jadinya kayak komik gitu. Jadi desain poster yang gaya-gaya SD-SD kayak gitu tuh dulu memang apa ya, sebenarnya kurang efektif untuk desain poster. Tapi kalau sekarang ya juri-juri itu juga nggak tahu juga ya kita seleranya gimana. Jadi memang sebenarnya nggak cocok sih, itu lebih ke arah ilustrasi. Dan tulisan pun juga kita harus to the point gitu. Tapi kalau ngikutin gaya kayak gitu, biasanya nggak menang. Karena ya selera juri nggak kayak gitu. Jadi kalau Danis, kamu juga harus lihat juga ini siapa yang menyelenggarakan dan sukanya apa. Kalau dia sukanya yang rame-rame kayak gitu, ya udah kamu bikin aja yang rame-rame. Tapi kalau misalnya
kita udah dewasa ya udah semakin apa ke arah orang industri industri sekarang itu kita lebih ke apa mengerucut gitu pembahasannya nggak cuma tentang apa semuanya masuk di situ tapi ada satu yang penting dibahas dan itu harus simpati empati gitu. Terjawab nggak Danis? Terjawab Kak, cuman nih saya mau bertanya lagi. Jadi kalau ini tuh saya pilih yang kayak paling pokok ya. Cuman kayak di sebelah yang tema yang paling pokok ini, yang saya gambar ini, ada yang lainnya tuh nggak apa-apa kah Kak? Soalnya kan juga mempengaruhi. Tema yang pokok itu gimana maksudnya? Kayak yang tadi Kakak bilang kan, misalnya di 5 sila ini cuman pilih 1 sila aja biar temanya nggak kemana-mana gitu. Tapi kan tetap aja, Kak. Selain sila yang kelima, juga ada yang lainnya gitu. Oh iya ya. Ya memang sih kayak kesehatan mental nih, gangguan mental kan ada banyak ya, orang depresi, stres, gila gitu kan. Jadi kalau yang kalau kita ngarah ke sini ya memang pilih satu aja gitu, nggak usah rame-rame. Jadinya emosinya dapet gitu dan targetnya itu betulan ngena. Tapi kalau rame-rame gitu kan orang jadi bingung gitu ngelihat gambarnya, lihat posternya gitu. Oke, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Danish. Oke, di sini kayaknya ada yang bertanya deh lewat kolom komentar. Sebentar, ini ada pertanyaan dari Hanin. Tadi Hanin udah bertanya juga ya? Iya, Kak, udah. Kak, oh, udah terjawab ya? Ini ada pertanyaan CorelDRAW atau Adobe Photoshop. Kalau itu tergantung kamu jagonya di mana ya, Hanin. Kan ada juga yang jagonya di Canva, ada yang jagonya di Procreate. Nah, itu tergantung masing-masing lagi bagaimana mengolahnya nanti. Terus, Kak izin bertanya, bagaimana sih membuat gagasan judul poster yang menarik dan cara menentukan font untuk judul yang tepat itu seperti apa? Nah, ini soal font itu kita bakal bahas di materi hari ketiga, bagaimana kita membuat font itu supaya bagus. Dan ini pertanyaannya, membuat gagasan judul poster yang menarik. Nah, kalau yang menarik itulah kita harus punya sudut pandang yang berbeda dan positif dari suatu hal. Makanya kita cari lihat dulu penyebabnya apa, apa masalahnya, apa pencegahannya. Dari situ kita coba satukan pemikiran apa yang menarik untuk dibahas di situ. Oke, terus pertanyaan berikutnya, perbedaan infografis sama poster, apakah, oh ini udah kejawab juga ya. Kalau infografis itu ya ada informasi di situ, tapi kalau poster itu lebih ngajak orang untuk melakukan sesuatu gitu. Ada pesan yang dititipkan, tapi kalau infografis ada info yang dititipkan. Kayak informasi tentang cara pengolahan limbah gitu kan, itu dijelaskan bla 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 gitu. Tapi kalau poster kan tentang pencegahan, misalnya pencegahan kesehatan mental. Kalau poster itu arahnya, ayo kamu jangan sedih, mari kami ada, kamu ada orang kok untuk cerita gitu. Tapi kalau infografis, diceritakan itu kesehatan mental di Indonesia. 19 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan mental gini-gini. Terus berikut pencegahannya, ada ini jaga kesehatan, makan yang teratur, bertemanlah dengan orang gitu. Itu infografis itu. Jadi banyak informasinya gitu. Beda ya. Terus ada lagi yang bertanya, Kak, misal kalau tema tentang inovasi anak muda untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, menurut Kak, kakak apa aja sih inovasinya? Nah, untuk tahu inovasinya, lagi aku anak ITB ya, sekerat banget dengan teknologi dan inovasi. Jadi kita harus tahu tuh, baca tabloid, apa, baca informasi-informasi terkini tentang inovasi terbaru. Kayak di sekarang ini, ada inovasi mengolah limbah jadi pakan ternak, mengolah limbah jadi pakan, limbah makanan jadi pakan ternak. Ada inovasi mobil yang ramah lingkungan, itu juga salah satunya. Itu kan nanti kamu bisa gambarkan itu Indonesia Emas 2045. Kamu bisa gambarkan di situ pakai AI juga kali bagaimana Indonesia nanti di masa depan seperti apa dan berkat inovasi itu menghantarkan kita ke Indonesia yang lebih hebat. Terus ada yang bertanya,
Kak mencari tahu siapa jurinya, apa kesukaan juri sampai situ perlu privasi ya Kak. Ada kalau kita mikirin jurinya ini kayak kita jadi pusing sendiri kayak kamu suka sama orang nih, dia tuh apa sih sukanya, apa sih ininya, kan pusing. Lebih baik kita jadi diri sendiri aja. Jadi kamu topiknya apa? Jadi kan di situ kan ada tuh penilaiannya. Kamu ngikutin itu aja. Penilaiannya kan 60% gagasan, 40% keterampilan. Berarti dari situ kamu bagusilah gagasannya 60%, baguskan pesan posternya, terus tampilkan dalam bentuk yang bagus, terus baru keterampilannya dibuat sebagus mungkin. Nanti kalau soal menang atau kalah, ikut selera juri atau enggak, ya itu urusan belakangan. Apalagi kan juri itu nggak cuma satu ya, ada rame, ada bertiga, bahkan ada sampai 10 jurinya. Kalau kamu ngikutin semua, capek deh. Nanti gambarmu jadi bingung kamu ngikutin jurinya suka apa. Apalagi kalau jurinya suka yang aneh-aneh, dan kamu nggak ngerti apa yang disukai jurinya. Ya, jadi susah, baik jadi diri sendiri aja. Jadi ikutin aja, gagasannya diperbagus, sama keterampilannya diperbagus. Oke, Tika? Terus ada lagi yang bertanya. Izin bertanya Kak, tadi bilang ada juga penilaian lomba FSDN itu ada tergantung dari selera jurinya juga Kak. Kira-kira ada nggak ya art test juri FSDN biasanya suka? Kalau dari aku ya, kayaknya juri itu sukanya yang pesan posternya dapat. Kan aku ngeliat juga tuh lomba-lomba yang dahulu gitu. Kadang aku lihat gitu kan, kenapa ya ini keterampilannya jelek gitu. Posternya nggak terlalu bagus. Tapi setelah dilihat-lihat tuh kayak pesannya itu bagus banget gitu. Kayak ada ini yang juara tiga itu yang FLS2N tahun 2021 itu tuh bagus banget maknanya, walaupun gambarnya biasa aja tapi visualnya visualnya biasa aja gitu, tapi emak tulisannya itu apa ya, pesan posternya itu bagus banget. Kayak ini kan temanya sama kayak aku tuh kemarin dia bahas tentang menunjukkan Indonesia pada dunia kebudayaan gitu kan. Dia itu tampilkannya lewat dia ada cermin di bawah kayak apa lautan gitu, terus dia bercermin ke bawah seorang anak apa anak SMA gitu, terus di cermin cerminan itu pantulan cermin itu ada apa ya namanya, ada orang menari di situ, terus ada anak laki-laki bercermin dia bermain wayang di situ, atau ada anak bercermin situ digambarkannya ke bawah ada orang yang apa ya, pokoknya berbudaya banget lah. Itu menurut aku pesannya itu dapet banget, aku sampai kayak terharu gitu ngelihat posternya. Jadi kayak lebih ke pesan posternya sih. Kalau untuk visual itu lebih baik kalian jagonya di mana, apakah kalian sukanya simpel-simpel aja yang fotografi banget, lebih baik kalian fokuskan ke situ. Tapi kalau kalian jagonya gambar, ya udah fokuskan ya gambar. Kayak aku kemarin, aku kan nggak jago tuh fotografi, aku jagonya menggambar. Nah, ya udah menggambarnya aku perbagus sebaik-baik mungkin. Tapi dilihat dari semuanya, memang pesan poster itu yang paling tinggi nilainya. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Sebutkan nama. Oh iya, pernah nama saya Fadil Zakim. Mau bertanya, Kak, itu tuh, menurut kakak nih, opini kakak, gimana kalau pas lomba itu ada yang pakai misalnya nih aplikasi Illustrator kayak EbiSpan, Procreate, PineArt, atau something like that. Terus ada juga yang pakai Canva, yang gimana mereka tuh modalnya tuh cuma nempel-nempel elemen, Kak, pas lomba pakai elemen. Itu kan kayak beda nggak sih, Kak, sama yang pakai Illustrator, aplikasi sesuai yang gambar dari nol, sedangkan dia cuma nempel-nempel elemen, terus dia udah memikirkan desainnya gimana, itu kan kelihatannya kan effortless kan, Kak, kayak lihat apa. Terus dia menang. Emang sih ada syaratnya yang boleh pakai Canva, tapi kan kayak nggak adil gitu sama yang mulai dari nol yang gambar, yang warnain dari aplikasi itu juga, dan segala macamnya yang udah buat layout artnya kayak manapun juga. Menurut kakak gimana tuh, Kak? Oke, kalau ini ya menurut aku itu memang kalau lomba ini kita beruntung-untungan. Kadang ada juri itu dia ngelihatnya dari segi prosesnya gitu, kayak kamu bikin prosesnya mewarnai, menggambar sendiri, bahkan pakai referensi, di apa ditiru referensinya, itu bisa saja juri ngelihat dari situ. Ada yang juri itu cuma ngelihat dari hasil akhirnya. Hasil akhirnya wah bagus nih, daripada yang menggambar itu kan menggambar orang belum tentu anatominya bagus ya.
Sedangkan kalau di Canva itu kan nggak perlu mikir anatomi, cuman ditempel-tempel aja. Terus asal pandai dia prinsip desainnya supaya bagus gitu, cara ngedesainnya gitu. Itu bisa saja menang. Dan mungkin yang paling utama kali keunikan dari pesan posternya kali ya. Jadi ada mungkin yang pesan posternya itu beneran beneran dapet gitu. Nah, itu yang jadi poin utamanya. Tapi kalau Canva kayaknya kenapa dia bisa menang? Kayaknya Canva itu kan udah jelas gitu, desainnya udah cantik gitu kan. Tinggal ditempel-tempel aja asal kamu pandai gitu kan menempel-nempelnya. Ya, kayaknya visualnya memang udah bagus gitu. Dari Canva kan lebih gampang. Sedangkan kalau digambar itu kan kamu belum tentu paham color teori, anatomi, perspektif, itu kan perlu belajar lagi lebih dalam. Jadi ya mungkin itu kali kenapa dia bisa menang yang Canva itu. Sedangkan kalau gambar sendiri enggak. Gitu. Jawab enggak? Kalau menurut kakak tuh gimana? Kalau misalnya pribadi kakak nih lagi lomba, terus kakak tuh kayak udah dari dan niat nih dari gambar mulai dari nol dari aplikasi satu, terus yang menang itu yang pakai Canva. Menurut kakak gimana? Ya apa ya pasti kayak aduh sedih juga ya kalau misalnya dia pakai Canva doang kita menggambar effortless ya sedih sih kok kita udah capek-capek kan bikin kayak gitu cuman setidaknya kita apa ya kalau menurut aku sih jadi diri sendiri aja sih daripada ngikutin dia pakai Canva ya udah kita pakai Canva juga jadi kayak jadi diri sendiri aja nanti karyamu itu pasti akan direkognisi sama orang yang menghargai hasil karyamu. Gitu. Jawab nggak? Oke, okay, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Lu ada yang bertanya nih. Kak, Safi ingin bertanya bagaimana menentukan palet warnanya yang dapat menciptakan kesan visual yang menarik bagi juri. Karena kemarin saya ikut lomba dan gagal karena kata guru saya warna yang saya pakai kurang kontras gitu. Nah, ini bakal kita bahas di kelas berikutnya ya, kelas hari ketiga. Jadi siap-siap aja hari Minggu. Kita bakal bahas tuh bagaimana caranya. Hari kedua sama hari ketiga gitu, bagaimana menentukan palet warna. Dan kontras itu gimana sih supaya bagus. Jadi saat ini kita fokus ke pesan poster dulu ya. Lalu ada pertanyaan dari Kenard. Halo Kak, izin bertanya. Gimana sih caranya masukin pesan poster yang panjang menjadi kaya, lebih ringkas dan mudah dipahami gitu. Nah itu kamu perlu coba dari pesan poster yang panjang itu tuh apa kata kuncinya gitu. Kayak ini pesan posternya nih. Lewat desain poster ini saya ingin ngajak teman-teman SMA burnout, terus tuntutan akademik. Terus kata yang perlu di-highlight berikutnya keluar sejenak. Terus menikmati alam, bermain gitar. Jadi kalau disingkatkan ini nih ayo anak SMA yang kena tuntutan akademik, kita keluar sejenak main gitar, menikmati alam gitu. Jadi coba dicari kata kuncinya itu dari panjang lebar kamu itu apa. Semoga Kak, menjawab. izin bertanya. Ya, silakan. Jadi kan pas waktu aku SMP itu kan aku ikut FSL2N. Tapi kan aplikasinya kan emang dibebasin boleh apa aja, tapi kata guru aku itu harus Corel, harus ada campuran sama Corel Draw dan Photoshop. Itu sebenarnya wajib nggak sih Kak, sampai Kakak kan sampai maju ke nasional itu pakai aplikasi itu atau enggak, Kak? Kalau aku dulu yang FLS 2N SMA, aku semuanya pakai Procreate, nggak ada pakai aplikasi lain. Jadi itu menggambar sendiri. Dan kalau misalnya SMP, aku pakai Photoshop semuanya, pakai mouse dulu. Gitu. Kalau di Sirina emang pakai apa? Procreate juga. Tapi waktu itu pakai InDesign. Jadi sama Corel Draw. Ya. Oke. Lalu aku ada pertanyaan lagi nih di bawahnya, masih banyak izin bertanya. Ini personal sih Kak, dulu pas Kakak ikut FLS 2M pertama maju ke kota dulu kan Kak. Emang offline semua ya Kak kompanya? Dulu aku gambar langsung di tempat mau nangis. Mana waktu cuma 3 jam. Oke, jadi ini menarik juga nih. Jadi cerita dikit.
zaman aku SMA itu lombanya kan pandemi, jadinya lombanya online. Jadi mudahlah aku seminggu 2 minggu gitu ngerjain karyanya. Tapi ini kayaknya SMP pasti nih, nggak ada lombanya di tempat. Jadi semangat aja sih, mungkin kamu harus latihan tuh dari awal. Aku juga dulu waktu SD menggambarnya juga di tempat itu 4 jam, menggambarnya di kertas A2 pakai krayon. Aduh gila. Kalau dipikirin stres itu. Jadi memang kayak kita harus latihan gitu. Tangannya harus terlatih gitu menggambar gitu. Pakai ini udah dipersiapkan dari awal. Dulu aku bahkan hitung waktu. Itu kan gambar A2 itu. Itu hitung waktu tuh berkali-kali, apakah sampai 4 jam gitu tuh setiap hari latihan gitu. Ya memang namanya perjuangan ya, Dek. Semangat aja. Kamu nggak sendirian kok. Apalagi kan ini gambarnya digital ya. Kalau digital gampang lah, kamu kalau mau mewarnai satu tuh tinggal cemplung-cemplung aja gitu, nggak perlu apa, nggak perlu pakai krayon gitu kan, harus diapain satu-satu nangis. Kalau misalnya digital kamu harus pandai tuh trik-triknya gitu, kontrol C, kontrol V, kontrol Z gitu, harus pandai lah ya. Semangat nih Selina. Terus nih ada yang pertanyaan dari Malia. Kak, Safa ingin bertanya satu, untuk lomba Flash 2N, apakah konsep yang telah dilombakan di TK, kota boleh dipakai lagi di tingkat provinsi, dan seterusnya? Kalau ini baiknya tanyakan langsung ke jurinya. Karena aku dulu lomba kota sama provinsi itu ngeskip gitu loh, dari lomba gitu kan provinsi. Jadi kota tuh kayak nggak dikasih tahu gitu. Jadi tiba-tiba tahu aja kamu jadi perwakilan provinsi. Kamu untuk di tingkat nasional, jadi kurang tahu juga. Tapi kayaknya kalau berdasarkan pengalaman aku lomba membatik dulu pernah nyampe kota sampai provinsi, itu beda lagi tema konsepnya. Jadi harus dipikirin ulang lagi. Semangat ya. Terus kedua, untuk lomba Flash Design, apakah boleh pakai aplikasi lain selain Photoshop dan Corel Draw? Nah, ini coba dilihat lagi nih juknisnya. Apakah ada tulis di situ dan lain-lain? Nah, kalau ada tulisan dan lain-lain, ya monggo tuh pakai aplikasi apapun. Tapi kalau nggak ada kata dan lain-lain, ya apa boleh buat. Kita harus belajar Photoshop atau nggak Corel Draw. Atau enggak, lebih lanjut tanya langsung ke panitianya. Tepat-tepat Kak. nanti kan pas di... Tunggu-tunggu sebentar ya. Aku jawab pertanyaan ya. Bagi kalau misalnya nanti ada yang menang tapi enggak pakai Photoshop dan Corel Draw, itu pasti nyebelin banget. Terus ada yang ketiga, untuk lomba tingkat kota, apa dilaksanakannya online? Dan kalau online itu gimana ya, Kak, teknisnya? Kalau online, kayaknya dilihat lagi sih juknisnya gimana, apakah online atau kalau online tuh biasanya cuma dikirim lewat email ya. Kalau dulu aku lewat email gitu, dikirim sama data dirinya dan deskripsi karyanya gitu aja sih, kirim lewat email. Terus pertanyaan berikutnya, Kak Safa, ini Flash Drive itu adanya buat SMA aja ya? Aku sebagai anak SMK juga mau ikut. Tahun depan bakal ada perubahan nggak ya? Ah, ini kalau lomba SMK, sayang, biasanya ada lombanya, tapi nggak lomba desain poster, tapi lomba melukis. Dan aku ngeliat juga kan juknis juknis FLS2N SMK, dan itu nggak ada yang melukis. Jadi kayak, anjir, ini kok lombanya apa banget ya? Kok untuk anak-anak pameran semua nih, ada lomba gitar, lomba menyanyi, monolog, tapi nggak ada lomba melukis gitu. Jadi kayaknya tahun ini nggak ada lomba yang seni rupa gitu. Jadi coba dilihat tahun depan lagi ya, semoga ada lomba melukisnya. Kayak SMK nggak ada nih ya, SMK nggak ada lomba desain poster itu untuk anak SMA. Oke? Terus Kalau yang izin terakhir, bertanya, Kak. sebentar ya, ini ada pertanyaan terakhir ya. Izin bertanya kan, untuk lomba poster referensi, apakah boleh mengambil elemennya langsung pluk ketiplok atau harus ATM dulu, Kak? Ya bagusnya ATM lah, biar biar ada orisinalitas di situ, takutnya kena copyright kan. Lomba FLS 2N untuk mahasiswa nggak ada. FLS 2N itu cuma untuk SMSD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kalau untuk mahasiswa itu beda lagi, katanya film Mapres. Terus ada, oh iya, ada acara namanya apa ya, pokoknya ada mahasiswa itu khusus lomba seninya, tapi lomba melukis, bukan lomba desain poster sih. Oh ada, nggak salah, lomba kampanye sosial gitu. Itu ada, mungkin bisa dilihat. Dia lombanya itu sekitar September, November gitu. Oke, tadi apa? Ada yang bertanya? Ya, siapa? Kak, izin Boleh bertanya, sebutkan Kak. nama? Monggo sebutkan nama. Pengarda, Kak, yang tadi.
Oke. Oh iya. Dari tadi kan Kakak bilang mau kalau misalnya ada informasi-informasi kita tanyakan langsung ke panitianya. Itu kalau bisa tahu cara tahu panitianya itu dari mana ya, Kak? Kalau panitianya, tahu aku ya biasanya orang Kemendikbud sih, kayak dia penyelenggaranya kan, atau biasanya kan ada tuh alunan gitu pengenalan FLS 2M. Biasanya ada panitianya gitu, panitianya online sih. Kayak aku dulu ada WA-nya, kontak personnya, desain posternya itu dihubungi. Ya, walaupun susah, dia lama juga ngebalesnya, pusing. Memang kalau FLS 2M ada pusing juga. Jadi mungkin salah satu caranya coba tanya ke panitia di Kemendikbud atau enggak coba hubungi WA di narahubung desain poster gitu kali. Oke, Kak. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, sesi Q&A-nya kita cukupkan sampai di sini. Jadi selanjutnya, nah ini sudah yang kujanjikan kemarin, kan ada aku kasih kit praktis mencari pesan poster ya. Jadi bisa di-download di sini https://bit.ly kit praktis 1. Yang ikut free trial juga boleh download ini, tergampang. Di sini Kak Ulernya bisa ngirim linknya ke sini. Sama jangan lupa absen ya, nanti ada link absen dikirim. Nah ini. Jangan lupa isi absennya ya. Izin Kak, isi absennya di mana ya, Kak? Ini udah ada di chatnya. Apakah kelihatan dari Kak Ulen? Yang di chat isinya kit praktis, Kak. Ada di atasnya, guys. Oh ya, ada yang di atasnya itu. Kak, izin bertanya. Institusi itu maksudnya sekolah ya, Kak? Iya, benar. Baik, Kak. Apakah kamu kuliah atau apa? Boleh, masukin. Oke, Kak. Oke, yang sudah isi absen boleh minta reaction-nya dong, jempol gitu, love. Oke, Nadila udah, ada siapa lagi yang sudah apa? Yang sudah isi absen. Oke, Nisrina udah, Nanash. Oke, semuanya udah ya. Jadi nanti bisa di-download linknya di sini. Nanti juga PPT-nya juga dibagikan. Nah, terus aku mau ngasih kabar gembira nih untuk yang ikut free trial dan masih ragu nih Kak, aku mau lihat-lihat dulu dong gimana kelasnya itu seperti apa. Nah, aku buka lagi pendaftarannya. Jadi untuk kamu yang tertarik untuk membahas tentang
bagaimana nanti kita mencari referensi karya dan sketsa, bikin karya itu jadi estetik. Nah, kamu bisa ikut lagi pendaftarannya di batch pertama ini. Jadi, diperpanjang. Jadi, batch satunya diperpanjang sampai jam 23.59 khusus minggu ini. Jadi, yang pendaftarannya cuma jadi 200, jadi 190.000 aja. Cuma sampai tengah malam ini. Oke? Jadi, kalau yang mau daftar, nanti aku akan buka lagi pendaftarannya supaya kamu bisa daftar. Oke. Dan yang terakhir kita sesi dokumentasi. Nah, apa aku coba stop sharing dulu ya. Oke, semuanya on cam dong, kita foto gitu, dokumentasi. Yo, on cam, Kenat, Hani, Iken Ayu, Pia, Shifa. Kak Ulan udah on cam semua nih belum? Oke, mungkin bisa dirapikan dulu jilbabnya, rambutnya biar kelihatan cantik gitu ya. Oke. Halo Kak Ulan, apakah sudah di sini? Suara aku kedengeran nggak? Kedengaran? Oke. Siap semuanya. Oke, aku hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2. Oke, wait, wait. Oke, sekali lagi ya. 1, 2. Oke, sip. Aman. Oke, thank you Kak Ulan. Oke, sudah masuk ke sesi dokumentasi. Nah, kita sudah di penghujung kelas. Yay. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di kelas kilat desain poster hari ini. Jadi, sama-sama. nah, jadi kalau untuk yang ikut free trial dan pengen apa pengen mendaftar sekarang, nah bisa daftar sekarang ya, mumpung masih promo. Dan terima kasih semuanya sudah hadir. Thank you. Sudah boleh Makasih, leave. Sama-sama, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Thank you informasinya, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Izin left ya, Kak. Thank you. Iya, sama-sama. Izin leave, Kak. Makasih. Iya, sama-sama.